apa yang paling berkesan dari cinta monyet pertama kamu? Ini zaman-zaman SMP itu sih sebenarnya, zaman-zaman rebutan pacar kali ya. Kalau SD gimana? Boleh banget kalau dari SD. Apa TK ya, SD. Coba gimana Zara dari SD tuh cinta monyet. Cinta monyet versi kalian gimana? Wadaw, anakku gimana? Kamu dulu. Oh iya, suka banget. Gue gebuk monyetnya ntar. Sama anak gue ntar udah cinta monyet SD. Gue gebuk monyetnya. Tapi kalau kakak-kakak gitu, mereka... Gue sesat tau. Gue sesat tau urusan gue. Gue penasaran dengan dia berkeras doang di luar, gak akan sama gue nih, back. Bulan depan gue udah mau beli pasung di toko online sama bola rantai besi. Jadi kalau jalan tuh bawa rantai besi. Bola. Ya aku kelas 1, emang kan aku centil ya. SMP? Kelas 1 SD. Iya, jadi aku suka SMP sama... SMP SD? SD. SD. Gue ini lucu-lucuan aja. Gimana? Jadi begitu masuk kelas, waktu itu... Tiba-tiba ada satu cowok Arab gitu dia. Terus aku kayak, ih ganteng gitu kan. Aku bilang, kan dulu ditungguin mama kan di depan kelas. Mam itu ganteng, ajak kenalan dong. Katanya, kalau suka ajak kenalan aja jadi teman gitu kan. Aku di depan mejanya, hai nama kamu siapa? Terus dari situ deket, ditembak di lapangan, di aula, ditutup matanya, pas dikasih es krim. Satu es krim? Ya ampun, enggak. Megumi lu ditutup matanya sama tuh cowok, dikasih es krim. Makan es krim bareng. Iya, makan es krim bareng. Gumi, anak gue ditutup matanya, gue colok tuh matanya. Ngapain itu tutup mata anak gue? Gini lagi gini. Jadi gak kena. Jadi gak kena. Eh gak kena. Terus yang nutup matanya yang suka manggil-manggil lo kalau ke sekolah. Desa tuh. Gitu lagi. Nah, itu kalau itu gue kena. Iya di sekolah gitu soal anak gue. Biasa sih. SD anak-anak kecil pada lari-lari. Wah Desta. Panggil oke. Gak ada sama. Gue bisa ngumpet lagi. Akhirnya ketemu anak gue. Jangan kurang ajar ya. Gue langsung aja kalau gue.